Hai, jumpa lagi bersama Nyai. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat amigurumi anggur. Seperti ini. Kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan benang polyester atau merek Polycherry. Saya menggunakan benang dua warna yaitu ungu dan hijau. Dan tidak lupa dengan hotband ukuran 3. Nah, ukuran 3 ya. Ukuran 3/0 merek Rose. Saya menggunakan jarum besar atau jarum kristik, korek gas, dan gunting. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Kita akan membuat magic ring seperti ini. Kita buat satu rantai seperti ini. Lalu kita buat 6 single crochet di lubang ini. Kita di lubang magic ring. 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6 Setelah 6 single crochet, lalu kita tarik ujung ini, ujung benang ini kita tarik, membuat setengah lingkaran seperti ini. Untuk row yang pertama, 6 single crochet sudah selesai. Untuk row yang kedua, kita akan membuat 2 single crochet di satu lubang. Jadi di single crochet yang pertama ini, di lubang yang pertama ini kita isi dengan 2 single crochet. Kita buat 1 2, lanjut lagi di lubang berikutnya kita buat 2 single crochet atau increase. 1 2, kita buat lagi 2 single crochet di lubang berikutnya. 1 2. Kita ulangi seperti itu sampai 6 kali, dan di row kedua ini itu jumlahnya ada 12 single crochet. 1 2 kita buat lagi. 1 2 kita buat lagi. 1 2. Nah, kita hitung, itu jumlahnya ada 12 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, sudah, ini ada 12 single crochet. Setelah itu kita akan membuat 1 single crochet di masing-masing lubang, jadi totalnya juga sama 12 single crochet. Kita buat 1 2 3 4. Kita lakukan seperti ini sampai berjumlah 12 single crochet. Nah, untuk row yang ketiga ini 12 single crochet. Sepuluh, 11, 12. Nah, di row ketiga ini kita akan membuat 12 single crochet, 1 single crochet di masing-masing lubang.
Lanjut di row keempat, kita akan membuat masih sama satu single crochet di lubang, di satu lubang. Jadi kita akan membuat satu single crochet di masing-masing lubang berjumlah 12 single crochet. Kita buat seperti itu sampai di row kelima. Ini kita baru buat di row ketiga. Kita lanjutkan. Untuk row kelima kita sudah selesai. Dan lanjut row keenam, kita akan membuat decrease. Jadi kita akan decrease. Nah, caranya kita ambil dari keluarnya saja seperti ini, satu, dan di lubang berikutnya juga ambil luarnya saja seperti ini. Lalu kita ambil benang dari atas, kita tarik keluar, kita tarik bersamaan. Nah, kita decrease. Kita decrease seperti ini sebanyak 6 kali. Di rantai berikutnya, di lubang berikutnya ambil satu helai, dan di lubang berikutnya kita ambil satu helai lagi. Kita ambil benang dari atas, kita tarik keluar, kita tarik bersamaan. Kita buat lagi. Kita ambil satu helai di lubang berikutnya, kita ambil satu helai lagi, kita keluarkan benang, kita tarik bersamaan seperti itu sampai 6 kali. Nah, di sini saya sudah membuat sebanyak 6. Setelah itu kita potong benangnya. Kita potong. Kita akan mengisi dengan dacron di sini. Kita akan isi dengan dacron. Kita isi dengan dacron di sini. Kita masukkan dacronnya di lubang ini. Saya memasukkannya dengan ujung gunting seperti ini. Nah, sudah terisi penuh. Setelah itu kita akan menutup lubang ini dengan menggunakan jarum. Saya di sini menggunakan jarum kristik. Nah, pertama-tama kita akan di helainya, di bagian luarnya saja. Nah, seperti ini kita jahit bagian luarnya saja per lubang, di masing-masing lubang seperti ini. Di bagian luarnya saja sampai ketemu di yang pertama tadi. Nah, yang terakhir. Nah, ini setelah itu kita akan ditarik, kita tarik. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rapikan. Nah, sudah jadi. Sudah jadi satu ya bola anggurnya. Nah, kita akan membuat anggur ini sebanyak 9 kali ya. 9 buah.
Nah, di sini saya sudah membuat 8 dan ini 9. Jadi caranya juga sama, polanya juga sama seperti yang tadi kita buat. Nah, setelah itu kita akan membuat batangnya atau tangkainya. Nah, saya menggunakan warna hijau. Kita akan membuat magic crate. Maaf, kita akan membuat tali simbolnya terlebih dahulu. Nah, kita sisakan benang ini sepanjang kira-kira 5 cm. Kita akan membuat tali simbol terlebih dahulu. Kita akan membuat 25 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lanjut. Nah, kita potong agak memanjang ya di sini. Kita potong. Kita potong agak memanjang seperti ini. Nah, sudah cukup. Nah, setelah itu kita di ujung ini, di ujung tali ini, kita akan pasang jarum di sini. Kita akan memasangnya seperti ini. Kita tusuk ke bagian tengah-tengah tadi, ke lubang yang sama di sini. Nah, cukup seperti ini, cukup sederhana saja caranya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita potong menggunakan gunting. Kita rapikan menggunakan korek api. Seperti ini. Nah, sisa yang ini kita masukkan ke dalam lubang biar terlihat rapi. Nah, seperti ini sudah tidak kelihatan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kita akan membuat, kita masuk di 5 rantai dari bawah. Kita akan membuat 1 rantai, 1, 2, 3. Seperti ini, 3 rantai. Kita potong, kita potong agak memanjang sedikit saja. Kita masukkan jarum. Kita pasang lagi satunya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah seperti ini. Kita potong. Kita rapikan.
kita masukkan sisa benang ini di dalamnya. Nah, yang satu, yang ini kita buat lagi. Kita buat 3 tusuk rantai sama 1, 2, 3. Setelah itu kita pasang jarumnya. Kita ambil satu, kita masukkan di bagian tengah seperti ini ya. Nah, caranya kita potong, kita rapikan menggunakan korek api. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Kita buat seperti itu sampai pola anggurnya habis. Caranya juga seperti itu polanya. Nah, saya sudah selesai seperti ini. Nah, polanya sudah jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat tangkainya yang ini. Nah, kita akan masuk di lubang yang pertama. Kita buat, kita masuk seperti ini. Kita buat HDC di rantai nomor 2. Kita buat half double crochet seperti ini. Kita buat lagi half double crochet di lubang berikutnya. Kita buat half double crochet lagi di lubang berikutnya. Kita buat half double crochet lagi di lubang berikutnya. Seperti ini. Kita buat lagi half double crochet di lubang berikutnya. Kita buat half double crochet sampai di ujung sini, di ujung rantai ini. Nah, dan yang terakhir, nah, sini buat half double crochet. Nah, kita akan potong. Kita akan merapikannya. Kita akan merapikannya menggunakan jarum kristik masih sama. Kita selipkan di benang seperti ini di rantai yang tadi kita buat. Nah, sudah cukup seperti ini. Selanjutnya kita potong dan kita rapikan menggunakan korek gas. Sudah selesai amigurumi anggur seperti ini. Ini bisa buat ganci atau buat hiasan. Nah, selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.